Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi ya. Kalau sudah hobi, mau gimana lagi? Oke, guys, inilah mau review mod OBB, OBB Sound ya, yang katanya mirip-mirip sama ETS gitu. Kata temen, cuman aku belum tahu ya, karena ini aku lagi baru saja dibuka. Makanya aku belum tahu seperti apa mod ini ya. Oke, sebelum lanjut video, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mau menyampaikan sesuatu ya. Karena banyaknya ID nong BBC palsu dan ID amatiran KW, makanya aku mau bilang sama teman-teman semua ya, kalau ada ID itu di dalam room itu bukan saya, jadi kick aja nggak apa-apa. Itu udah dipastikan bukan saya, karena saya nggak pakai ID itu udah 1 bulan. 1 bulan ini aku nggak pakai. Oke, lanjut ya ke OBB-nya ya sekarang ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Nyalakan mesinnya, mana tuh tombolnya? Ntar tombolnya biar terlihat jelas ya. Oke, tombol mesin. Oke, seperti itu ya suara mesinnya ya. Terdengar kan? Oke, itu suara mesinnya. Sekarang suara klaksonnya kayak gimana coba ya? Kita coba suara klakson. Suaranya kayak gitu, bro. Suara klaksonnya ya. Oke, klakson utamanya. Kita coba klakson kedua ya. Klakson pertama maksudku. Oke, klakson keduanya. Klakson ketiganya. Ya, mirip-mirip sama yang di review kemarin ya, kalau untuk klaksonnya ya. Sama dengan yang kemarin lah kalau aku bilang. Sekarang kita coba suara sennya ya. Gini ya. Enggak. Oke lah, seperti inilah. Kalau aku lebih suka yang tak tok tak tok tak tok. Lo ini kan terlalu terlalu cepat ya kalau aku bilang. Oke, ininya. Kalau aku lebih suka ini kan karena punya Mercy ya Mas Bro ya. OBB Mercy. Cuman kalau aku lebih suka yang Scania sih. Kalau Scania kan tak tok tak tok tak tok gitu ya. Oke, suara apalagi yang untuk suara-suaranya, rem, suara rem tangan. Kayak suara suara rem tangannya ini Mas Bro. Kita coba ya. Oke. Suara rem tangannya kayak gini Mas Bro. Kalau aku lebih suka yang agak nyaring-nyaring dikit gitu ya. Ya selera orang nggak sama sih ya. Selera orang nggak sama. Kita coba lampunya. Kalau lampunya jelas nggak ada suaranya. Aduh, suara apa itu? Oh, bukan ya, bukan. Suara wipernya kayak gini. Oke lah, suara rem. Suara rem, kita coba suara rem Mas Bro. Suara remnya gini ya. Gimana ya? Ya, kalau ini belakangnya itu Mas Bro. Belakangnya itu ya yang aku kurang kurang srek sih.
Tuh, suara rem belakangnya yang kurang. Kalau suara mesinnya, oke, suara mesinnya aku suka, Mas Bro. Cuman suara remnya belakangnya ini loh, tuh kayak gimana ya? Set, tuh. Oke lah, nggak apa-apa. Bagus, bagus lah kawan. Bagus lah, bagus ya. Apa namanya? Seseorang seleranya nggak sama, Mas Bro. Selera seseorang nggak sama. Dan kalau untuk trafiknya, ini trafik Jawa ya, ada bus Sudiro Tunggal Jaya ya, Mas Bro ya. Oh, suara mundurnya gini, suara mundurnya. Ada Sudiro Tunggal Jaya, ada juga Haryanto itu ya. Ada Sumber Kencono, Harapan Jaya, Agramas. Kita lihat di luarnya ya, Mas Bro ya. Coba kita lihat di luarnya ya. Ini ada Sinar Jaya juga. Oh, itu dia. Ini dia yang lebih menarik, Mas Bro. Ini aku lebih suka di sininya, Mas Bro. Ini dia yang bagus. Ini pantas dia bilangnya itu mirip-mirip sama ETS ya. Ini kayaknya tambahan ya. Kalau tambahan kayaknya, kalau yang di ori di sini kayak lapangan itu dah. Bener gak sih? Kayaknya kosong ini kalau yang ori ya, Mas Bro ya. Cuman ini ditambah sama pembuat mod ini ya. Oke, kita jalan lagi. Kita lihat di jalur gunungnya ya. Ini ada mobil Tosa itu Pertamina atau Pelaminan. Kalau Pelaminan itu milik Android ya. Aku tahu sekarang kenapa kok dikasih Pelaminan namanya sama Android itu. Aku udah tahu alasannya, Mas Bro. Ini ada Beju juga. Wah, ketemu kakak ipar nih Beju nih. Kita lihat di trafik jalan ini, Mas Bro. Ada Sinar Jaya. Ini apa ini, Mas? Ada. Kita lihat di trafik ininya ya, apa namanya, hutan. Di trafik gunungnya seperti apa. Cuman aku nggak sukanya satu doang sih, remnya. Ini aspalnya pecah-pecah ya. Kenapa pecah-pecah? Dibikin pecah-pecah ya, Mas Bro ya. Baguslah, variasi bervariasi ya. Cuman kayaknya aspal baru. Nah, ini ya kalau di jalur gunungnya ya. Mantap ini, Mas Bro. Wow, pepohonannya. Pepohonannya keren sekali lah. Pantas dia bilang itu mirip ETS tuh. Mantap benar. Pantas jadi bilang mirip ETS ya. Cuman kalau aku sih oke ya ini ya. Sumpah aku tergiur sama trafiknya, Mas Bro. Sama trafiknya, apa kok trafiknya? Sama ininya loh, pepohonannya aku tergiur ya. Hanya satu aja sih. Aduh. Hanya satu rem yang aku enggak suka, Mas Bro. Oke, buat yang mau download silahkan ya nanti ya. Aspalnya juga keren. Kalau yang mau download silahkan nanti aku kunjungi siapa pemilik OBB ini ya. Linknya aku taruh di deskripsi. Wah, ini ada kecelakaan ini. Beju, tabrakan sama Beju ya. Sadis ini si Beju ini.
Oke teman-teman, sampai di sini saja ya videonya ya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe-nya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.